biasa. Udah biasa. Dari Sumatera ini. Kopi. Gua orang dari Bandung, enggak mau kopi dia. Takut hidung kan. Jadi oke sana. Kita terus ya, kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu, ngopi santai dulu. Ngopi dulu, ngerokok dulu. Nyantai dulu. Terus kita dulu nanti kita boleh berkasih ya. Kita lagi berkasih. Oke. Kita terus sedang kami. Garing ya, garing. Haredang. Haredang. Oh ya. Haredang. Oh tuh ada lagunya ya. Haredang. Jadi kalau bahasa Padangnya ange. Ange. Ya. Ange garang. Ange garang. Kalau bahasa Sundanya haredang. Hampir bersama lah. Ada ang-angnya. Ini ke sana tuh, lihat sana tuh. Mau bukit barisan kan. Jadi kalau mau ke sini bagusnya pagi ya? Pagi. Jam 8an lah. Jam 8 udah sampai sini. Jadi kan kita telat. Ini macet tadi. Udah panas ya. Iya. Ayo dulu. Kita cari dulu tempat berteduh. Oke, sana jangan lupa. Tunggu dulu lah, jangan lupa tuh. Berteduh aja belum kok. Berteduh aja belum. No. Saya cari tempat berteduh. Mana? Oh, tuh di atas. Itu. Ada tinggian kurang lebih 150 meter lah. Kita istirahat dulu nih. Istirahat dulu. Nih, udah terik. Udah. Mataharinya udah kelewatan nih hotnya. Udah kelihatan. Nah, di atas kepala. Kita berada di barisan hutan bukit. Oh, barisan. Bukit. Hutan bukit barisan. Hutan bukit barisan. Iya. Ini boleh kita lihat nih pemandangannya di sekeliling kita. Bukit barisan yang di berlapis gitu. Enak dipandangnya kita. Kelihatan. Kelihatan enggak bukitnya? Kelihatan lah. Jadi di sini katanya masih ada injek balang. Masih ada lah kayak bahasa Indonesia itu harimau kan. Ya. Tapi harimau di sini beda. Beda. Bukan seperti harimau di Sumatera lainnya. Iya, sini harimaunya lucu-lucu. Harimau sini lebih lucu, imut, lebih ramah. Kayak David lah imutnya, beda. Mari kita cari dulu harimaunya ya. Kita cari dulu. Ya, biar penonton enggak penasaran. Biar ya. Penonton enggak penasaran, nanti kita tampilkan di dalam video. Ini kok diam-diam aja tadi. Dia capek nih. Kelelahan. Dia bingung nih. Bingung. Kok ada harimau? Tadi pas berangkat enggak ada harimau. Enggak ada harimau. Oke, kita lanjutkan jalannya. Oke. Okay. Jalan-jalan ke pasaraya, jangan lupa naik Grab. Ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Ada coba lagi. Jalan-jalan ke pasaraya naik Grab. Ke pasaraya naik Grab. Jangan lupa subscribe ya sana ya. Dari mana ada jolong situ ada air. Di mana ada air mengalir, di situ pasti ada jolong official. Jadi ini cari-cari yang baru. Cari yang baru. Cari yang baru. Oke, seperti biasa. Cerita, kita lanjutkan lagi. Oke, sana kita mau ke bawah dulu. Jalan dulu ya. Lumayan jauh. Ini turun dari mana? Ke bawah ini, ke sini. Ini Bang David ini udah capek nih, karena udah mendaki menurun. Jauhannya kita. Jalannya berjoli. Barisannya. Coba putar ya. Cuman kita tidak terlalu itu ya, apa? Kita tidak masuk terlalu jauh. Terlalu jauh nih. Ini cuman apa ya? Pinggiran lah. Pinggirannya. Pinggiran Bukit Barisan. Kalau masuk terlalu jauh kita ngeri juga ya. Ya ngeri. Banyak harimau. Banyak harimau, ular, banyak lah. Binatang-binatangnya. Ibarat lapisan kita di lapisan kedua ya. Lapisan kedua ini. Satu, dua. Dua, kan ada tiga. Iya, tuh. Satu, dua, tiga bukit ya. Iya, tiga bukit nih. Berarti ada lapisan kedua ya. Iya. Yuk, jalan lagi. Jalan. Pemandangan lucu. Itu lah. Kita.
jelas ya. Mana? Udah bisa dilihat kan? Sekelilingnya. Yuk, turun. Lanjut perjalanan kita. Hah? Ya. Penyeberangan ini. Penyeberangan. Kita langsung mandi aja ya. Hilangin aja. Situ. Sudah ya. Situ. Ikan goreng. Ikan goreng. Bisa juga ikan gulai. Oke. Wih, dalam guys. Sampai pinggang, gak jadi lah. Bisa lewat. Jalan. Awas tentunya. Ini kasih alir nanti. Ya. Oke, gini ya. Iya. Ini nih. Oke, sana kita ini lokasi ini ya. Ini lokasi kita buat mandi ya. Kita mau mandi. Tapi sebelum mandi sana kita ganti baju dulu. Ya, buka baju. Oke. Kita ganti baju dulu. Oke, sana ini tempat kita mandi ya. Bisa lihat sendiri tuh. Wih, luar biasa. Air
Airnya dalam sana. Dalam lu. Asli lah lama itu. Asli lah lama. Kita bawa ke bawah ya. Kita bawa ke merah. Sholat juga belum, makan juga belum. Jadi kalau ada yang mau kesini, mungkin tinggal lihat video kita. Deskripsinya. Nanti ada keterangan lebih jelasnya lokasinya di mana, ya. Iya. Ini memang luar biasa airnya, airnya jernih, sejuk. Ke sana, sampai sini dulu pertemuan kita. Sampai di sini dulu. Kalau ada sumur di larang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Wassalam. See you again.